Edunitas, being successful is easy. Prospek kerja kuliah jurusan statistika. Sebelum lanjut membahas video ini, ayo sahabat Edunita subscribe channel ini. Klik tombol lonceng serta bagikan agar informasi ini tersebar dan berguna untuk yang sedang membutuhkannya. Apa itu kuliah jurusan statistika? Jurusan statistika merupakan perpanjangan dari bidang studi matematika. Statistika lebih fokus ke arah data dan pengolahannya. Di jurusan ini, kamu akan mempelajari cara mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan data ke dalam bahasa yang mudah dipahami, sehingga bisa dijadikan sebuah informasi untuk banyak orang. Walaupun tak sepopuler jurusan lain, prospek kerja statistika terbuka lebar dan berpeluang cerah di masa mendatang. Di antaranya berikut ini. Prospek kerja yang pertama, kamu bisa menjadi staf Badan Pusat Statistik. Selanjutnya, kamu bisa menjadi peneliti. Kamu juga berpeluang bekerja di Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Pilihan profesi berikutnya, kamu bisa menjadi konsultan atau jasa statistika. Dan masih banyak lagi prospek kerja lainnya yang tentunya sangat menarik dari jurusan statistika. Berikut ini rekomendasi kampus yang menyelenggarakan jurusan statistika. Program D3 Statistika. Program S1 Statistika. Biaya pendaftaran hanya Rp100.000. Tersedia program perkuliahan karyawan, blended, atau online. Ayo, daftar kuliah dari rumah sekarang juga, sebelum kuota penuh dan biaya kuliah naik. Pendaftaran dilakukan secara online dengan membuka website edunitas.com atau bisa menghubungi nomor di bawah ini. Edunitas, being successful is easy.